Rasulullah melarang orang yang berpuasa menggunakan apa? Cilak apa celak? Celak ya, celak. Alkohol kalau apa namanya ikhtihad ya, Rasulullah SAW apa? Melarang menggunakan cilak ya. Celak, celak. Menggunakan celak. Bukan cilak ya? Memang cilak itu apa? Cilok itu makanan. Celak ya, celak ya, celak. Tidak boleh menggunakan celak. Tidak boleh menggunakan celak. Sehingga para ulama yang menilai hadis ini, kata mereka, kalau celak dilarang bagi orang yang berpuasa, ini menunjukkan ada hubungan antara mata dengan saluran makanan, pencernaan. Oleh karena orang kalau pakai celak, terkadang dia merasakan pahit di mana? Dia rasakan pahit di lidahnya. Oleh karenanya orang pakai celak puasanya batal, karena Rasulullah SAW larang orang pakai celak. Nah kalau pakai celak membatalkan puasa, berarti pakai obat tetes mata juga membatalkan apa? Puasa. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini dibantah oleh banyak ulama. Ulama mengatakan, yang mengatakan tidak membatalkan puasa, kata mereka, hadis di mana Nabi melarang menggunakan celak, hadisnya dhaif. Secara sanadnya hadisnya apa? Dhaif. Kemudian belum pernah diketahui ada orang makan lewat mata. Dan belum juga diketahui ada saluran dari mata menuju ke mulut sampai ke lambung, enggak ada. Adapun rasa yang dirasakan bukan berarti ada zat yang kemudian masuk ke lambung. Berarti belum berarti ada zat yang masuk ke lambung. Kan panca indera kita diantaranya lidah, mungkin dia punya rasa yang kuat ya, tetapi tidak sampai ke dalam lambung. Oleh karenanya Allah alam bisawab, tidak membatalkan puasa. Lagi pula cairan yang masuk di mata juga sangat sedikit. Kita kaji satu tetes mungkin tumpah-tumpah. Kalau kita satu tetes saja apa? Airnya tumpah-tumpah di mata. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya obat tetes mata tidak membatalkan puasa, karena mata bukan saluran untuk makan dan minum, dan belum diketahui ada orang makan pakai mata.